terikat dalam ikrar yang sejatinya satu. Dengan atma membara, kami yakin mampu. Satu dari sekian banyaknya bentuk perjuangan tanpa ragu. Teguh bahwa sejatinya kami hanya ingin berkarya maju. Bukan sekedar tempat singgah tanpa tuju. Kami lebih dari sebuah bangunan dari semen dan batu. Dari kota di timur pulau selatan terdengar suara lantang untuk melepas ragu tanpa keluh. Adalah kami, rumah biru humanistik. Dalam Dharma Rumah Biru, saya Alfian Restu bersama Giovanni Sigalingging diberikan amanah untuk dapat membawa humanistik menjadi wadah yang dapat menampung aspirasi dan menjembatani mahasiswa administrasi publik dalam menjalani masa studinya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Himpunan mahasiswa jurusan administrasi publik atau yang sering disapa humanistik. Humanistik merupakan suatu organisasi yang tergabung ke dalam lembaga kedaulatan mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang bertugas untuk menaungi mahasiswa Departemen Administrasi Publik dan juga membersamai dua himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Perpustakaan atau HMPIP dan juga Himpunan Mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan atau HIMADIKA. Berawal dari kesadaran akan pentingnya suatu wadah yang menaungi mahasiswa jurusan administrasi negara dalam mengembangkan potensi baik dalam berorganisasi dan berkegiatan, maka dibentuklah suatu wadah yang bernama Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara atau HIMA Juara. Seiring berjalannya perubahan paradigma keilmuan ilmu administrasi dari ilmu administrasi negara menjadi ilmu administrasi publik, pada tanggal 4 April 2004, maka berubahlah pula nama Himpunan Mahasiswa Jurusan Administrasi Negara atau HIMA Juara menjadi Humanistik hingga saat ini. Pada tahun 2022, Humanistik mencoba untuk lebih progresif dan lebih dekat dengan mahasiswa Departemen Administrasi Publik. Humanistik 2022 membawa visi Sewagati Sailendra. Sewagati Sailendra diambil dari bahasa Sangsekerta yang memiliki arti pengabdian para pemuda yang berjuang mencetak sejarah demi generasi yang lebih baik. Melalui visi Sewagati Sailendra, Humanistik tahun 2022 mengusung 6 misi. Pertama, mengedepankan kinerja humanistik dengan membentuk program kerja berbasis pelayanan kepada mahasiswa jurusan administrasi publik dan masyarakat dengan berpedoman pada core values kita kreativitas, kekeluargaan, integritas, adaptif, kreatif, kolaboratif, dan profesionalitas. Dua, membangun lingkungan yang inklusif dan harmonis antara pengurus dan mahasiswa jurusan administrasi publik berlandaskan asas kekeluargaan dan profesionalitas. Tiga, memperkuat pelayanan advokasi dan penyebaran informasi guna meningkatkan aspirasi untuk melayani mahasiswa jurusan administrasi publik dan masyarakat secara solutif. 4. Mendorong bertumbuhnya jiwa sosial terhadap kondisi lingkungan dan masyarakat. 5. Sebagai wadah dalam pengembangan minat dan bakat mahasiswa jurusan administrasi publik secara berkesinambungan guna meningkatkan prestasi mahasiswa. 6. Meningkatkan dan menjalin kolaborasi yang bersinergi antara humanistik dengan berbagai pihak dalam lembaga kemahasiswaan, pemerintahan, dan masyarakat. Dalam mewujudkan visi dan misi Humanistik 2022, dengan bangga kami memperkenalkan keluarga besar Humanistik 2022, Sewagati Sailendra.
sangkakala seindah bunyi notifikasi.